Okay guys, akhirnya siap juga aku pasang mono ni. Nampak kan? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku nak tukar aku punya mono yang lama tu dengan aku punya ni mono baru. Ni mono ni dia bagi aku dia dia okey, cuma dia macam kalau macam jalan tak berapa elok tu dia melantun-lantun sikit lah. Tapi so far kalau jalan elok dia sedap je. So yang ni dia lagi advance lah sebab dia boleh adjust apa lembut keras. Okey, jom layan video. Susah sikit lah sebab buat seorang. Dia nak kena angkat tayar ni sikit. So agak susah sikit lah. Dan nanti aku akan akhirnya berjaya juga keluarkan apa ni, mono lama. Agak susah sikit lah sebab dia kena cabut apa kotak angin. Tapi nak cabut kotak angin kena buka dia punya tu. So aku cabut ikut celah ni je, tarik ikut tu. So nak masuk yang lama, yang baru ni tengok dulu. Ok, ni mono FZ lama. Ni yang baru punya lubang ni lebih kurang lah, lebih kurang sama panjang. So sekarang nak masukkan dalam tu. Alright, aku keluarkan daripada celah ni. So mungkin bercalar lah sebab nak buka ni agak kecil juga. Sekejap aku tengok. Okay, alhamdulillah aku dah berjaya masukkan mono dalam tu. Masukkan daripada celah ni lah. Aku tak cabut bok kotak angin ni, tak cabut. Aku cuma buka skru ni, aku tolak sikit sana, dia jadi ada ruang. So masuk je ikut celah tu. So sekarang kita kena masuk nut yang bawah dulu, lepas tu baru pasang atas. Okay guys, mono dah siap pasang. Cuma dia punya tempat adjust ni aku tengah fikir nak letak kat mana. tak boleh nak bagi kemas sikit lah. So aku tadi aku berhenti sekejap, mandi, solat dulu. So ni
lambung sikit lah. So nanti dah siap pasang, aku akan tunjuk lah. Yang ni aku nak tengok dulu tempat yang mana yang sesuai, nak kena tepuk semua ni. Kat sini ni kan. Sebab dia dia tak ada tempat sangat, so aku kena fikirkan dulu. So nanti dah siap aku akan tunjuk lah. Okay guys, akhirnya siap juga aku pasang mono ni. Tak nampak pula gelap. Tu lah dia. Malam mu siap, tak apa nak nampak. So kalau korang nak pasang, aku jadikan korang buat dua orang lah, senang sikit. Tak apa nak nampak. Okay, untuk pasang mono ni korang tak perlu buka apa ni, filter punya box tu. Korang cuma longgar, buka skru dia, kemudian tolak ke tepi saja, dia boleh masuk ikut celah tu. So dia punya bracket tu aku ikat tempat apa, footrest belakang ya. Sebab aku rasa kat situ pun okey juga, tak ada masalah, dia tak ada kacau apa-apa. So sampai sini saja guys video. So nanti aku akan update lah kalau dia punya okey ke tak okey. Okay guys, ni aku dah bawa pergi kerja. So siapa yang nak pakai apa ni, mono brand Supremo ni, dia kalau untuk berat yang 60-63 tu, dia dia agak keras sikit lah. Ni yang aku cubalah. Yang tu dah adjust paling soft. Lepas tu dekat spring tu dia punya apa, yang adjust tu kita boleh adjust tau. So kalau dia datang baru, dia akan bagi macam keras sikit lah. So aku dah adjust bagi paling tinggi dia, untuk bagi lembut. So dia masih lagi okay, ngam-ngam je lah. Yang dekat tank tu dah adjust paling soft. Lepas tu kat yang kat dia punya spring pun dah adjust paling soft lah. Itu pun kira untuk berat aku 63 ni, kira ngam-ngam je. So kalau aku ada tengok satu YouTuber tu, dia pakai, tapi dia Y suku lah, Y suku brand Rapido punya, untuk berat 60 dia okey, dia ngam. So untuk yang Supremo ni dia macam agak keras sikit lah. Tu sajalah aku bagi info. So kalau korang yang berat lebih pada 65 ke atas tu mungkin okey sikit kot, ataupun 70 ke lagi okey lah. Sebab dia macam dia rasa keras sikit lah. Cuma bagian yang bawah rebound tu aku belum adjust lagi. Aku tak tahu nak adjust lagi. Nak kena adjust terus bagi lambat naik kan. Tu aku belum setul lagi lah. Semua yang bagian atas tu, tank tu dah adjust paling soft. Yang dekat spring pun dah adjust paling soft juga. Alright.